Oke, Dewan. Waduh, kita di mana nih? Wah, kita bangun dari ranjang ya. Ini nggak tahu di mana. Yang jelas kita tiba-tiba bangun di sini. Oke, semuanya. Balik lagi di channel kita ZX Gaming. Dan kali ini, bro, gua bakalan cobain mainin Granny. Ya, Mbah Granny gitu loh. Nah, cuma sebelumnya gua mau bilang bahwa aku belum pernah mainin game ini sama sekali ya, teman-teman ya. Jadi, kita bakalan coba deh ya. Kalian pasti udah tahu lah game ini, nggak mungkin kalian nggak tahu. Akunya aja yang nggak pernah mainin. Jadi, mohon maaf ya kalau aku noob banget soalnya nggak tahu, coy. Oke, yaudah aku udah set juga nih bindingnya. Kita akan langsung aja. Kita akan cari cara biar bisa keluar dari rumahnya Mbah Granny ini ya. Oke, kalau nggak salah kita nggak boleh bikin banyak-banyak suara gitu ya. Jadi yaudah deh, kita jangan sampai jatuh-jatuhin ya kan. Apa ini apa pak? Leave this house. Kita disuruh pergi dari sini. Yo, aku emang mau pergi dari sini Mbah Granny. Ini tulis saya, keluar kau dari rumah ini. Lo gua emang mau keluar woi. Mana sih? Oke, ini ada lukisan teman-teman. Bisa jatuh dong dia. Oke, berarti kalau kita nabrak-nabrakin painting, bisa jadi dia nanti jatuh ya teman-teman. Oke. Pak, itu apa, Pak? Wah, Granny! Aku di dalam Granny. Jangan. Dia. Wah, aduh. Keblek. Gua kira kalau dia lihat kita terus kita masuk situ ya kan dia jadi lupa gitu loh. Ternyata enggak ya, dia masih ingat. Ternyata mungkin dia kesini gara-gara kita jatuhin ini teman. Oke, gua udah cek-cek sebelah sini nggak ada. Kita keluar bro. Oke. Nunduk. Granny-nya di situ. Granny-nya di situ. Kita harus cepet masuk sini pak. Tutup. Oke, aman. Ya. Dia kesini dong. No. Oke, aman. Dia masuk situ. Oke, kita keluar ya. Kita tutup pintunya. Hup. Waduh, kita cari-cari dulu sebelah sini. Ada apakah? Ada fan. Terus, oke, gua cek-cek dulu ya. Ini nggak ada apa-apa ya. Oke, kayaknya nggak ada apa-apa, coy. Wah, Mbak Granny punya Gideon juga ya. Keren juga. Wah, ada darah-darahnya lagi. Menjijikan, coy. Aduh, sini. Oke, kosong juga, bro. Oke, kosong semua, teman-teman. Oke. Dia udah pergi belum ya? Kita cek dulu deh. Mbah Granny. Mbah. Misi Mbah Granny. Aku turun dulu ya. Ya, jatuh dong. Apaan sih? Woi, jatuh sendiri lu. Aduh. Kita bisa sembunyi di mana nih? Sini, Pak. Sini, Pak. Cepetan. Cepet. Gak bisa dong. Bapak, kabur, Pak. Aduh, gimana nih caranya kalau gini? Jangan disegol. Aduh, jatuh lagi ntar. Oke, si Mbah Granny-nya nggak tahu di mana ya. Mungkin dia lagi bobo. Bobo siang ya kan? Oke, bro, gue lagi muter-muter nih. Ini kenapa goyang-goyang begini sih nih jalannya? Bikin pusing. Oh, kita dapat sesuatu. Mbah Granny di sini. Wow, kabur pak, kabur, muter-muter dulu ya kan. Oke, muter, naik ke atas. Hup, masuk sini. Kayaknya aman coy, kayaknya aman. Oke, masuk sini bro. Apa nih? Oh, kita bisa masuk coy. Oke, ruang rahasia kayaknya. Apaan? Apaan tuh? A piece of painting. Oke, karena aku nggak tahu ini buat apa, kita taruh sini aja ya. Ntar kita inget-inget, aku taruhin di situ. Waduh, itu bunyi lagi. Oke, kita turun. Nah, ini ada lagi nih kayaknya nih. Minggir. Nah, tuh kan. Beneran, bro. Oke, kita masuk ya. Ada apaan di sini? What is that? Gerak dong dia. Gerak dong. Kita bisa masuk. Iya, bro. Apaan nih? A part of shotgun. Wow, kita bisa punya shotgun dong. Oke, nice. Ini apa sih? Jangan dong. Serem amat tadi biar. Kenapa kok jadi deg-degan gini ya? Tuh kan ini Teddy terkutuk gitu loh. Teddy bear terkutuk. Kenapa kita pegang lagi? Aduh, jadi deg-degan juga gitu. Oke, gua inget-inget sebelah sini ada teddy bear ya. Dan kayaknya gak ada apa-apa lagi. Granny, aku cuma temannya Teddy Bear lagi berkunjung di sini, Granny. Jangan ke sini dong. Mana dia? Aku jadi takut nih, Teddy. Aduh, tapi Mega kabut tambah takut. Aduh. Apa saja? Kayaknya kalau deg-degan Granny-nya ngedekat kah? Enggak tahu deh gue. Oke. Jadi udah kita keluar aja.
Granny-nya di sini. Granny, kamu gak bisa nunduk. Granny, nanti encok kalau nunduk-nunduk situ. Granny, kepukul dong kita nih. Iya, iya, dia di situ. Iya, ngasih trap dong. Pinter amat Granny. Dulu sekolah ya, Gran. Tahu kita di dalam dikasih trap dong di sini, ya kan? Dia masih nungguin di luar lagi. Wah, psikopat ini memang bah Granny ini ya. Dia tahu kita di dalam, dia nungguin di luar dan ngasih trap. Psikopat kamu, bah Granny. Gila kali ya. Oke, udah deh. Kita muter lewat sini dulu. Aduh, natap dong gua. Gimana nih? Aduh, yaudah deh. Ini trapnya ngomong-ngomong kebalik, bah Granny. Aduh, Anda ini gimana sih? Kalau ini mah aman harusnya, kan kebalik. Tapi tetap jaga-jaga deh. Siapa tahu masih bisa. Oke, bah Granny. Permisi. Oh, dia pergi dong. Oke, dia pergi, bro. Oke, aman-aman. Kita buka dulu deh. Ini apaan isinya? Gak ada. Oke, gak ada, coy. Ih, gila dia. Ngasih banyak bener. Oke, ini bisa juga. I need a weapon key. Oke. Oh, weapon key. Itu kalau nggak isinya senjata, bro. Oke. Kita harus cari kunci berarti, kan? Ini apa nih? Aduh, nggak ngerti. Ini ngapain sih gua bawa tongkat gini, coy? Ini apa nih? Oke, kalau nggak salah di game ini banyak rahasia-rahasia gitu ya, teman-teman. Tapi gua belum begitu tahu juga. Ini kok kenapa jatuh-jatuh sendiri sih? Ntar gua ketahuan lagi. Oke. Sini ada apa lagi? Wow. Ini apaan, coy? Ini sarung tinjunya Granny kali ya, kalau dia lagi belajar tinju ya kan di sini gitu loh. Gini dia. Bisa diambil nih. Apaan tadi? Tuh. Oh, ternyata ada pintunya dong, gua enggak tahu. Oke, tutup. Oke, let's go, kita ke sini. Misi dong, daging. Kamu ini, ya ampun, masih hidup diam ya. Tak akan kubiarkan kau pergi dari rumah Granny. Waduh. Gila bener nih daging. Waduh, Granny-nya beneran. Beneran datang dong si Granny. Wah, bahaya bro, sumpah bro, dagingnya aja hidup, coy. Kita harus hati-hati beneran nih. Kalau gini caranya, aduh, dagingnya hidup. Ntar jangan-jangan ini hidup semua, coy. Mereka bisa ngomong sama Granny, jangan-jangan. Oh no. Ya kan gak tahu kan kita. Cek lagi deh. Oke, jadi ngulang ya kayaknya ya. Kalau gini kita ngulang. Ini gue buka dulu, jaga-jaga ya kan. Oke. Weh, Gran, Mbah Granny, aku ini cucumu, Mbah. Aduh, tidak, ketahuan dong kita. Dibuka. No. Masa dibuka nih kayaknya. Kita jangan gerak, gue agak gerak. Jangan nafas, coy. Tahan nafas. Ketawa ke TV dia dong. Mbah, pupuk siang dulu, Mbah. Akhirnya dia pergi, coy. Berhasil, coy. Oke, ternyata Mbah Granny masih pikun, ya kan? Dia baru lihat apa. Kita masuk sini, langsung lupa, coy, dia. Kita jalan lagi. Loh, apaan ini? Aduh, Mbah Granny. Makanya dia ketawa ke TV. Aduh, gimana? Aduh. Makanya si Mbah Granny ketawa ke TV, ya. Emang psikopat dia, coy. Sumpah, dah. Dia tahu kita di situ gitu loh masalahnya, dan dia malah ketawa-ketawa naruh trap terus dia pergi. Wah, emang harus nungguin di depan lagi. Aduh, bisa nggak kita keluar sekarang? Hah? Gua mau langsung pergi deh. Gua mau langsung pergi aja. Aku nggak peduli sini apa isinya. Aku belum ngecek situ loh. Oke, tutup. Gak usah ketawa ke TV, Mbah. Ini aku udah berdarah-darah gini nih. Oke, ini. Oh, ini ruangan baru, bro. Gua nggak ngerti deh. Aduh, kaki gua patah. Aduh, ternyata ada gituannya. Aduh, kampret bener dah. Oke, ini hari terakhir. Kalau kita gagal lagi, kita mati, bro. Gua harus inget-inget sebelah situ kita nggak bisa lewat aja karena bakalan runtuh, ya kan? Ini emang udah rumah tua. Oh, udah langsung, deng. Oke, berarti kita harus cari satu tuh Mbak Granny tuh. Gua timpuk juga pakai ini, lubah. Hah? Kita timpuk aja, bro. Sini, jatuhin. Hah? Sini, lo. Nih, makan ini. Yah, dia pergi dong. Dia nggak ngomong. Kita bisa nggak ya lewat pakai ini? Nggak bisa dong, kita nggak bisa lompat soalnya. Dia kesini dong, Pak. Masuk sini dulu. Oke, tunggu dulu. Ayo lu, nyariin apaan? Hah? Wah, sumpah nih rumah horor bener, coy. Lihat nih, patungnya berdiri lagi dong. Gila aja kali. Oke, jadi Granny bisa dengar semuanya, teman-teman. Jadi kalau kita habis jatuhin sesuatu, kita harus pergi dari situ. Kalau nggak, Granny pasti datang, coy. Dia nggak mungkin tiba-tiba mendadak budek ya. Dia bisa dengar, coy. Oke, kayaknya apa nih? I need a special key. Oke, kita harus nyari kunci senjata dan kunci spesial. Aduh. Ini butuh hammer. Oke, kita harus cari-cari kayak gituan, guys. Di sini nggak ada kunci. Ada ini, kita turun nih pas nih. Oke.
dan Granny denger dong, kocak. Masuk. Tuh kan. Langsung ke sini dia. Oke, Mbak Granny. Itu gigimu merah-merah itu loh. Gosok gigi dulu sana. Oke, coy. Dia pergi, coy. Mau gosok gigi beneran kayaknya ya. Oke, udah aman kah? Mbak? Pak, tutup, Pak. Muncul lagi dia. Wah, ternyata seru ya ini game ya. Gua tahu sekarang kenapa banyak yang suka ya. Udah deh, bodo amat yulu. Kita nunduk, buka. Kita jalan pelan-pelan, guys. Jangan sampai ketahuan Mbak Granny. Oke, pelan-pelan. Pelan-pelan, Mbak Granny. Kau tidak mendengar apa-apa. Kau hanya sedang ling... Wah! Yah, kena dong. Mati deh kita. Waduh, gimana nih kita nih? Kita akan dieksekusi Mbak Granny kah? Kayaknya sebelah kanan gua Granny tadi, guys. Sebelah kanan kita Granny, coy. Jangan muter-muter gitu, ngaget-ngagetin. Ya, tuh kan Granny, Mbak. Kenapa, Mbak? Ya, kita mau dilempar dong. Mbak Granny, jangan, Mbak. Mbak, jangan. Wow. Oke, percobaan pertama emang gagal, coy. Kali ini gua bakalan langsung aja. Gua mau langsung lari, langsung cek. Cek, gak ada. Cek, gak ada. Oke, gak ada apa-apa, coy. Apaan tuh? Tuh, paintingnya pindah ke sini dong. Oh, tiba-tiba muncul ginian, coy. Sekarang, coy, oke, jadi tempatnya random ya, teman-teman ya. Dia nggak di satu tempat yang sama terus-terusan. Oke, minggiran dong kotak. Geser dikit, apa ya? Kalian ini mempersulit hidupku saja. Minggir. Nah, kita lempar sini dulu ya. Kita bakal kumpulin aja di situ. Kita taruh semua di situ. Kalau kotak-kotak ini nggak mengganggu gitu. Wah, ganggu banget. Aduh, baru gua bilang ya. Langsung datang dong si Granny. Aduh, kotak kampret ini emang semua yang ada di sini tuh kayaknya ngebantuin Granny, coy. Kita gak akan ada yang ngebantuin gitu loh. Oke, kita langsung lempar situ. Oke, Mbak Granny is not in the house. Oke, kita cek ya. Tuh ada yang jatuh lagi, apaan sih, Pak? Jatuh mulu. Oke, kita dapat ginian. Sembunyi dulu deh. Sembunyi dulu, Pak. Tuh kan dia datang kan? Oke, jadi kalau ada barang jatuh dia pasti datang, coy. Itu masalahnya. Oke, dia udah pergi, coy. Kita langsung keluar. Jalan pelan-pelan. Oke, kayaknya nggak apa-apa sih kita jalan biasa. Yang penting jangan ngejatohin barang. Dia di situ dong. Sembunyi, coy. Sembunyi. Dia masih di situ, coy. Kayaknya kita emang harus jalan pelan-pelan deh. Oke, kita bakal keluar ya. Hup. Ini apa nih? Ini bukunya Granny. Ini buku tua, coy. Kita jalan biasa bisa nggak? Ini kenapa jatuh-jatuh mulu? Kita lempar itu. Oke, kabur, coy. Kabur. Oke, Pak. Oke, Pak. Kesini. Oke. Oke. Kita sembunyi di sini dulu aja, coy. Sembunyi di sini. Oke. Sembunyi di situ. Kita buka ini. Hup. Oke, permisi, Pak. Oke, coy. Kita sembunyi di sini dulu aja ya. Oke, kayaknya aman. Oke, gua bakalan ambil ini dulu ya. Mbak Granny, kamu gak di situ kan, Mbak? Kita ambil a part of shotgun lagi, coy. Cuma kali ini di depan ya. Oke. Let's go. Kita buka dulu deh ini, ada sesuatu. Ada sesuatu kah? Ada lagi dong. Spark plug. Oke. Gua bakal kumpulin di satu tempat. Semoga Granny gak di sini. Oke. Granny, jangan ke sini ya. Kita kumpulin di situ, coy. Waduh, kayaknya dia ke sini lagi tuh. Ada suaranya. Dia buka pintu. Jatuhnya di situ dong. Situ, Pak. Jatuh situ lagi dong. Oke, pergi aja deh. Ntar si Granny buruan datang lagi. Oke, turun. Oke, sebelah sini kayaknya gak ada, Pak. Jatuh sendiri dong dia, Pak. Oke, kita turun. Wah, ini basementnya Granny nih. Oh, ada ginian, sesuatu ini. Need a screwdriver. Kita butuh obeng ya. Waduh, gila bener nih. Ini tempat apaan, coy? Oke. Kita buka. Wah, tempat rahasia Granny, guys. Oke. Granny, jangan kesini, please. Ini ada begitu. Oh, tadi a piece of painting tadi, coy. Kita bisa pasang di sini. Berarti oke, nice. Terus ini apa nih? Aduh, wah, ini ada tempat rahasia lagi. Cuma gua gak mau ini dulu karena dia pasti bakal kesini si Granny-nya. Ada gasoline sebelah situ dan ini apa nih? Oke, jangan sampai kesenggol. Ih, ada lagi dong. Granny-nya di situ, Pak. Buka dong. Please, tutup. Please, jangan kesini, Granny. Si Granny punya mobil juga nih. Keren amat, Mbak Granny. Mobilmu aku colong juga lama-lama. Hah? Oh, benar-benar, guys. Tadi kan kita nemuin gasoline ya. Kita nemuin bensin. Jangan-jangan kita beneran bisa bawa mobilnya Granny ya. Ada part of shotgun lagi, bro.
Oke, yang jelas gua butuh bantuan kalian. Silakan kalian ini teman-teman komentar di bawah yang ngerti ya. Wah, ini ternyata kalau kita mau bikin shotgunnya, ini udah ada pelurunya juga di sini. Oke, masalahnya gua nggak ngerti mekanik-mekanik begini. I need an engine part. I need a car battery. Oke. Kita harus cari begituan berarti. Oh, kita bisa sembunyi di sini dong. Oke. Ini apa nih? On, off. On. Kita onin. Terus kenapa? Beginian, Pak. Berasap asap. Ini vape granny ini. Oke, kita offin aja deh biar bisa kelihatan. Oke, permisi. Kayaknya gak ada apa-apa, coy. Ya ampun, Pak. Jangan gerak-gerak dong. Wah. Jatuh-jatuh sendiri dia. Granny kesini kayaknya nih. Mbah Granny, aku pergi dulu ya, Mbah. Oke. Wah, kayaknya ini kita di bawah tanah nih, di basement. Ini buat apa nih? Oh, tulisan. Oke. Gua sembunyi dulu dari sebelah sini. Ketutupan dong, Pak, ini. Gak bisa baca gua. Oke. Katanya ini adalah hari kelima aku di rumah ini. Dia ngejar aku kemanapun aku pergi. Dan aku cukup terluka. Hal yang aku ingat sebelum aku bangun di rumah ini adalah aku nyetir mobil. Terus tiba-tiba mobilku rusak. Terus aku keluar dan ngecek mobilku gitu ya kan. Nah, tiba-tiba ada yang mukul di kepalaku. Aku udah berhasil ngebuka beberapa kunci di pintu depan. Tapi itu semua. Gimana dia bisa ngelakuin ini? Aku harap gak ada orang lain yang mengalami hal yang sama sepertiku. Dan jika aku gak selamat, terus seseorang nemuin pesan ini. I have noticed that she sometimes hide things inside fruits. Oh, Granny kadang-kadang nyimpen sesuatu di dalam buah-buahan. Kalau gak salah gitu ya. Oke, berarti kita harus cari. Nanti kalau nemuin buah, kita harus buka buahnya gitu coy. Kayaknya coy, dia nyimpen sesuatu katanya tuh. Oke, ini kemana lagi nih? Gua gak tahu. Kita kesini aja. Oh, oke. Kebuka otomatis lagi. Keren amat. Woi, kita di luar dong. Woi, ini buahnya nih. Oke bro, ini buahnya bro. Tadi clue-nya. Gila loh si Granny. Dia punya tempat buat menggal kepala. Aduh, gila nih. Parah nih Granny nih. Jangan jatuh, Pak. Jangan jatuh, Pak. Iya. Kita ambil buahnya aja deh. Something is inside this melon. Oke, kita harus buka. Nggak tahu gimana caranya, coy. Wadaw. Ini kita udah di luar sih. Masuk dong. Oke. Kita bisa kah? Gini. Oh, kebuka. Oh, dapat kunci, guys. Oke, dapat kunci. Hup. Kunci apa tuh? Gua enggak lihat. Pak, hilang dong kuncinya. Kuncinya hilang. Gila aja. Jangan hilang dong. Aduh, kunci apa tuh? Playhouse key. Oh, oke, playhouse key. Oke, ini kah? Playhouse key. Enggak bisa, coy. Itu. Bisa. Oke. Wow. Waduh, si Granny tahu. Aduh, gagal dong. Oke, langsung aja kali ini. Kalau enggak salah semuanya enggak berubah kan? Oke, enggak berubah. Oke, yang penting kita nggak ngulang. Ini semua barang-barang kita di sini. A piece of painting-nya bakal gue ambil. Gue bakalan coba pasangin ke situ. Oke, sebelah mana tuh tadi? Gue lupa. Kayaknya sebelah sini ya? Ya, benar. Oke, bro. Oke, Granny. Jangan ke sini ya, Granny. Oke, kita taruh situ. Udah kan? Udah kepasang? Oke, udah. Oke, kita turun lagi deh. Oke, gue masih penasaran sama yang sebelah situ, bro. Kita bakal cek sekali lagi ya. Tapi kali ini kita harus cepat. Dan gue harus inget-inget setiap kali gue jatuhin sesuatu atau apa. Si Granny pasti muncul, guys. Oke. Kayaknya dia di sini dong. Oke, kita harus hati-hati, bro. Ini ada ginian. Gua mau cek-cek dulu deh. Oke. I need a witch candle. Terus ini apa nih? Oh, ini buat sembunyi. Nice, kita bisa sembunyi situ. Ini apa nih? Something is missing here. Oke, kita harus cari sesuatu nih kayaknya di sini ya. Oke deh, kita masuk lagi, bro. Kayaknya gak ada jalan lain deh. Ini apa nih? Rahasia lagi. Bisa dong. Wih, sempit amat nih tempat. Waduh, ini pipisnya Granny ini, jangan-jangan. Kenapa begini nih? Aduh, menjijikan, coy. Udah lumut-lumutan gini juga nih. Oke, ini gak tahu deh gue, ini tempat apaan ya. Ternyata nyambung dong sama jalan masuk ke kita. Butuh kunci juga nih kayaknya. Oke, dalamnya apaan tadi? Kita cek lagi ya. Dalamnya adalah... Oh, ada gituan, bro. Oke, kita berarti harus masuk nih ya. Gak tahu gimana caranya. Yaudah deh, kita naik lagi. Ini di mana lagi? Lukisan serem amat. Aduh. Oke, kita cari lagi di sini. Oh, ini coy, ini apa nih? Ada burung-burungan. Kamu hidup. Hidup dia. Ini apa nih? Dipukul. Wah, gila aja. Nakal ternyata. Hah? Gua kurung juga lu. Aduh, ya udah deh, ini ternyata luas banget. Kita jatuhin. Aduh, si Granny denger dong, Mbak De. Ini apa lagi nih? Kayaknya gue tahu nih. Ini yang tadi, bro. Ini yang tadi. Ini yang dagingnya nakal tadi kan?
Ini bisa dibuka nih. Kita harus cari hammer nih, beneran. Oke, di sini enggak ada apa-apa, teman-teman. Berarti kita harus cari hammer. Cuma aku enggak tahu di mana tuh hammer. Kita turun sini lagi. Oke, aku harus cari hammer berarti. Di sini ada gosling kain. Oh, ini nih. And it's a safe key. Oke, kita harus cari kunci itunya. Kita harus cari-cari kunci, bro. Cuma gue belum nemuin kunci dari tadi. Oh iya, kita kan belum kesini ya. Oke, ini apa nih? Ini. Ini remote control. Aduh, banyak bener gerak nih. Nah, apa nih? A piece of painting lagi. Nggak guna ini, bro. Ngapain gue bikin lukisannya gerak nih? Aduh. Engine part. Oh, oke. Oke, engine part, bro. Engine part, bro. Ini kita taruh sini dulu aja deh. Gua buang dulu. Eh, itu denger dong si Granny. Cepetan, cepetan. Cepetan, kita harus turun, kita harus turun. Permisi, Granny-nya di situ. Lari, Pak. Lari, belok kiri, belok kiri. Oke, oke, belok kiri lagi. Oke, oke, kayaknya dia di situ, bro. Kita masuk sini. Eh, kesenggol. Kesenggol, Pak. Aduh. Di mana tadi mobilnya Granny? Di mana? Tuh, bukan sini, coy. Bukan sini. Kesini deh, kesini. Cepetan. Aduh. Dikejar kita, bro. Oke, enggak kayaknya, enggak. Aman. Kita terus cari tadi garasinya di mana lagi. Gua dapat engine nih. Eh, apaan lagi nih? Oke, something, sesuatu ya. Kita dapetin. Oke, jelas gua harus cari mobilnya tadi di mana, Bapak. Kayaknya sebelah situ deh. Oke, aku bakalan coba kesini. Oh ya, bener sebelah sini. Kita belok-belok. Mobil. Nah, aku akan membawa pergi. Tapi ada ginian juga. Butuh kunci juga, Pak. And it's a spark plug. Apaan sih? Loh, terus ini apa? Aduh, gak ngerti deh gue. Wah, sumpah. Ternyata berubah-ubah ya, teman-teman ya. Misi. Kita cek dulu, kosong. Sebelah sini masih boneka ini doang. Ini apa nih? Kan. Oke, kalau kita bawa teddy-nya gimana ya? Jadi deg-degan dong kita. Granny, ini anakmu ya, Teddy nih. Shotgun. Oh, kita punya baterainya. Oke. Oke, coy, ini baterainya buat mobil tadi. Oke. Yap, kita masukin. Hup. Nice. Dan kita butuh sama siapa nih? Engine part. Ini loh tadi aku taruh sini, ini kan engine part. Tuh, bisa, bro. Tuh apaan lagi? Wrench. Oke, wrench tadi kita punya ya. Ini tapi bukannya gimana nih? Padlock key. Kita harus dapetin padlock key, guys. Diam, Granny kau, ya? Diam. Duh, apa nih? Buat sembunyi ternyata. Wah, Granny di situ, coy. Mundur. Dia nggak lihat kita, coy. Oke, tadi kita punya ini apa nih? Spark plug dan cutting apalah itu? Granny! Wow, kaget gua. Muncul aja dia, Pak. Oke, bro, kayaknya nih video udah lama banget. Dan gue sendiri masih bingung ya. Jadi, dan ini Granny ngejar gue dong. Oke, teman-teman, jadi kayaknya untuk video kali ini itu dulu aja. Gue masih dikejar-kejar sama Granny nih. Aduh, masuk sini deh. Aduh, oke. Jadi next video kita bakal lanjutin lagi ya. Kalau kalian tahu sesuatu dengan game ini, silahkan komentar aja di bawah. Gue pasti baca-bacain. Itu dulu untuk video kali ini. Jangan lupa untuk klik like dan juga subscribe untuk nonton video-video lain seperti ini di channel kita ya. Oke, jumpa lagi di video selanjutnya. Dadah. Aduh, Granny, pergi Granny. Oke, bro, makasih banget udah nonton video kali ini. Tonton juga video-video kita yang lainnya. Tinggal kalian klik aja tuh di layar. Terus yang terpenting adalah jangan lupa untuk klik tombol subscribe, karena dengan kalian subscribe itu mendukung gua untuk lebih semangat lagi dan rajin lagi untuk upload videonya ya. Oke, thanks sudah nonton video kali ini. Jumpa lagi kita di video selanjutnya. Dadah.